Kemarin ribuan umat Buddha melaksanakan ibadah Trisuci Waisak 2017. Ragam tradisi mewarnai salah satunya tradisi Pindapata, yakni biksu yang berkelana mencari berkah. Rabu pagi umat Buddha di Magelang, Jawa Tengah berdiri di pinggir jalan dengan penuh antusias. Mereka menunggu puluhan biksu yang akan melakukan Pindapata, yakni ritual berkelana dengan berjalan kaki mencari berkah untuk umat. Umat Buddha memberikan berbagai kebutuhan pangan hingga uang untuk para biksu. Mereka yakin, dengan memberi derma kepada para biksu, maka kebaikan akan kembali kepada mereka. Ya, itu berdananya berupa uang ya, yang pasti. Kenapa kok berderma ini, Bu? Ya, saya percaya untuk masa untuk anak cucunya kan, untuk generasi yang kita berdana dulu lah, untuk generasi penerusnya. Ritual Pindapata sebelumnya diawali dengan puja bakti oleh para biksu dan umat Buddha di Kelenteng Liong Hok Bio, Kota Magelang. Selain dari Indonesia, sejumlah biksu dari negara lain juga ikut serta dalam ritual menanam kebajikan ini. Pindapata ini, kalau di Thailand itu sudah tiap harinya Pindapata itu, tiap bikunya itu mesti keluar seolah-olah cari. Sementara Selasa lalu, ratusan umat Buddha memadati lokasi api abadi Merapin di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan. Mereka berkumpul untuk mengikuti prosesi pengambilan api Dharma yang akan dibawa ke Candi Borobudur. Pengambilan api sekaligus ajang berkumpul untuk berdoa bersama, termasuk umat Buddha dari mancanegara. Sebenarnya api di mana-mana pun ada di dalam badan jasmani kita, setiap orang ada. Tapi api yang kita ambil di tempat sini itu, supaya kita ada kegiatan berkumpul, datang berdoa bersama-sama saja. Api Merapen juga menjadi simbol kesehatan, semangat, dan kekuatan. Terutama semangat umat Buddha untuk menabur cinta kasih. Api yang diambil dari Merapen dibawa menggunakan mobil pick-up. Selanjutnya, api tersebut akan disemayamkan di Candi Mendut bersama air suci dari Umbul Jumprit. Kamis ini hari, api dan air akan dibawa ke Candi Borobudur untuk melengkapi prosesi puncak perayaan Waisak. Widodo Setiawan, Suswanto Saputra, melaporkan untuk NET.